الحمد لله القائل إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. سيدنا جماعة يمري رحمة الله، marilah kita sama-sama tingkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Mudah-mudahan hidup kita diberkati Allah di dunia dan di akhirat. Mimbar pada hari ini akan membicarakan khutbah bertajuk hindari pembaziran. Sidang jemaat yang dirahmati Allah, kalimat ikhwan syaitan dan saudara syaitan yang terkandung dalam Al-Quran menyentuh soal pembaziran. Surah Al-Isra ayat 27 yang dibacakan sebentar tadi bermaksud, sesungguhnya orang-orang yang boros itu ialah saudara-saudara syaitan, sedang syaitan itu pula adalah makhluk yang sangat kufur kepada Tuhannya. Ayat ini memberi peringatan mengenai perbuatan pembazir, teguran dan peringatannya melarang amalan pembazir. Allah Subhanahu wa taala menegaskan pembaziran dikaitkan dengan tabiat syaitan yang dilaknati kerana bersifat bongkar dan angkuh, menjadi makhluk yang kufur dan sesat kerana merasakan dirinya lebih hebat. Pembaziran bermakna menggunakan sesuatu secara berlebihan sehingga berbagi dan dibuang. Secara lebih luas, pembaziran merangkumi perbuatan menyalahguna sesuatu sumber secara zahir maupun terselindung dalam bentuk wang dan harta, begitu juga kesihatan, ilmu, sumber alam, kebakaran, bakat, masa, ruang, peluang, keamanan dan kesejahteraan. Amalan tidak cermat ketika menggunakan sumber-sumber di tempat kerja seperti kertas, sambung surat, alat tulis dan alat pejabat, kenderaan, pendingin udara, elektrik dan air serta pelbagai lagi juga merupakan pembaziran. Pembaziran juga bermaksud menggunakan sesuatu yang membawa mudarat sama ada kepada mental, fizikal, ekonomi, keselamatan maupun alam kehidupan. Sidang jemaat yang dirahmati Allah, mimbar pada hari ini memilih menyedarkan umat kepada amalan pembaziran makanan. Allah Subhanahu wa taala memuliakan rezeki yang cukup kepada setiap insan yang dilahirkan di dunia ini, seperti yang terkandung dalam ayat dalam surah Hud. Wa ma min dabbatin bil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabin mubin. Maksudnya, dan tiada satu pun daripada makhluk-makhluk yang bergerak di atas muka bumi ini melainkan semuanya telah dijamin rezekinya oleh Allah. Dia mengetahui tempat keadaan, tempat kediaman dan tempat penyimpanannya. Semua itu tertulis dalam kitab yang nyata, yakni di Lauh Mahfuz. Perkara yang menjadi masalah ialah berlakunya pembaziran dan tidak berlakunya pengagihan rezeki secara adil berpatukan ruh keinsanan dan rasa tanggungjawab melaksanakan fardu kifayah secara bersungguh untuk memastikan setiap insan terjamin mendapat makanan. Dalam tahun 2020, seramai 690 juta orang manusia bersamaan 9% penduduk dunia berada dalam kelaparan. Seringkali tidak pun berpeluang untuk mendapat makanan sekali dalam sehari.
sementara 2.5 bilion orang manusia menyamai 1/3 penduduk dunia berada dalam keadaan kedudukan separuh lapar. Pertubuhan bangsa-bangsa bersatu melaporkan setiap hari 25 ribu orang meninggal akibat kelaparan dan setiap 15 tahun seorang anak di bawah usia 5 tahun mati kerana kelapar dan tidak mempunyai cukup bahan makanan yang diperlukan. Sedarilah negara kita ketika ini berada dalam kedudukan belum dapat mengeluarkan bahan makanan secukupnya. Setiap tahun 50 bilion ringgit bahan makanan perlu diimport dari luar negara. Harga bahan makanan akan terus meningkat mahal dalam keadaan bekalan makanan tidak dapat memenuhi permintaan. Apabila harga bahan makanan bertambah mahal, kumpulan yang menjadi mangsa ialah kalangan rakyat miskin dan rakyat berpendapatan rendah. Sedarilah, ramai rakyat kehilangan pekerjaan dan sumber pendapatan sejak berlakunya COVID-19 dan sejak kerajaan terpaksa memperkenalkan perintah kawalan pergerakan. Ramai rakyat ketika ini yang menghadapi kesukaran untuk mendapatkan makanan asas harian. Ramai yang hanya cukup rezeki untuk makan sekali sehari dalam sehari dan ramai juga yang bergantung pada sumbangan makanan daripada pelbagai pihak. Masih ramai rakyat di negara kita yang berada dalam kategori hidup kais pagi makan pagi. Lebih menyedihkan apabila kita membaca berita ada ibu yang ditangkap kerana terpaksa mencuri bahan makanan dari pasar raya disebabkan anak di rumah sedang menangis kelaparan. Sidang jemaat yang dirahmati Allah. Dengan melihat amalan pembaziran yang banyak dilakukan dan dengan keinsafan melihat penderitaan yang dialami oleh begitu ramai insan di dunia, mimbar menyeru para jemaah agar pertama, menghindar diri daripada dipengaruhi rasukan syaitan untuk mengamal sifat megah-megah, mahu mempamerkan kemewahan sama ada melalui cara memperagakan diri dan pakaian, begitu juga ketika mengadakan jamuan hingga melakukan perbuatan mimbar diri. Kedua, dalam kalangan insan yang Allah telah limpahkan rezeki yang lebih mewah, bukti sifat kesyukuran dengan kesediaan berkongsi kemewahan rezeki, dengan mengulurkan bantuan pada mereka yang daif dan yang sangat memerlukan. Ketiga, tingkatkanlah rasa menghargai bahan makanan dengan berhenti membuang bahan makanan. Bermula dengan mengambil langkah pertama, mengurangkan bilangan cuadah yang tidak diperlukan di atas meja hidangan atau bermula dengan mengurangkan segenggam beras ketika menelan nasi. Keempat, setiap jenama syariah mengambil tanggungjawab atau kifayah memastikan tidak ada anggota dalam kalian masing-masing yang hidup menderita kerana tiada makanan. Barakallahu wa lakum bil Qur'anil Azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.